Thank you.
selanjutnya yang paling bikin ngebosenin adalah render. Nah, kenapa? Karena kalau misalnya itu tergantung sama komputernya sih. Kalau komputernya makin jadul, makin lemot, pasti ya rendernya juga lama sih. Nah, ini saya mau render. Dan itu rendernya itu bukan langsung semuanya ya, tapi satu track. Nah, ini kan ada berapa track nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ada 10 track. Nah, biasa kalau orang normal itu, kalau misalnya musik maker atau musik komposer, nah itu ini lebih dari 10 track, bahkan ada yang sampai 100 track gitu. Kan tapi sih, ini balik lagi ke kecepatan dan kekuatan komputer ya. Kalau komputer saya kan udah lama, ini udah dari tahun 2007, tapi udah berapa tahun tuh? 17 tahun. Nah, jadi ini mungkin agak sedikit lebih lambat ya kan, kalau misalnya kalau yang kayak zaman sekarang pakai SSD, hard disk SSD atau RAM-nya gede, terus sama prosesornya juga ya lumayan mantap lah ya. Nah, itu aku rasa sih rendernya nggak bakalan lama sih gitu. Itu sih back to semuanya, back to spek komputernya. Kalau misalnya spek komputernya oke, biasanya prosesnya itu nggak lama. Tapi kalau misalnya kualitas suara itu tergantung sama sound card-nya. Kalau sound card kalian itu bitrate-nya udah bisa nangkep sampai 192 kHz atau kilohertz, nah itu mantep banget tuh. Saya rasa sampai detailnya juga udah bisa dapet. Ini kenapa saya pakai MIDI, karena saya kan cuma bisa main piano atau keyboard ya kan. Tapi kalau misalnya pakai musik lain, saya kan nggak bisa main, jadi saya pakai MIDI semua. Bahkan dari drumming, violin, terus dari itu apalagi ya, bass, gitar, itu semuanya pakai komputer, pakai keyboard mainnya. Tapi saya cari sound-sound yang lumayan biar bisa apa sih menunjang gitu dan memberikan contoh yang baik. Oh, kalau misalnya ini mau dipakai untuk live gitu, biasanya sih saya pakai, saya contohin dulu pakai MIDI ya kan. Misal kayak suara gitar, saya ambil suara alatnya itu kalau di sini nggak ada, biasanya saya colok audio dari keyboard. Nah, keyboard saya itu saya pakai Yamaha MX88. Kalau menurut saya sih untuk kerja kayak gini udah lumayan cukup, lebih dari cukup sih ya, karena soalnya itu Yamaha banyak banget ya. Biarpun kalau kata orang Yamaha itu, apalagi kalau Yamaha PSR itu keyboardisnya Ortung Dangdut. Nah, kalau menurut saya sih bukannya buat Ortung Dangdut dong ya, tapi buat kalau misalnya saya kemarin baru ngobrol sama teman saya, kalau mau pakai buat sequencer pun juga oke banget ini keyboard PSR ya kan gitu. Jadi segala sesuatu ya yang terlalu dianggap diremehin sih, biarpun itu dari keyboard dangdutan lah atau keyboard buat yang di godok ya kan. Tapi itu kalau buat saya sih bermanfaat banget, apalagi kalau misalnya saya kekurangan sound. Soundnya itu kaya banget, mahal. Kalau misalnya di Yamaha itu, Yamaha PSR, kalau kita mau bikin lagi musik suara-suaranya, sound-sound itu malah gampang banget dibanding kalau pakai merek-merek lain gitu. Kalau Yamaha ya, saya bukannya endorser Yamaha, saya bukannya di aviator Yamaha, tapi saya karena pengalaman pribadi aja pakai Yamaha gitu bertahun-tahun. Nah, ini saya lagi ngerender satu-satu. Kenapa mesti satu-satu? Karena nanti biar proses mixing masteringnya lebih gampang. Kalau misalnya langsung semua, biasanya studio itu agak susah buat ngeditnya. Bukannya susah lagi sih, tapi mau gak mau ya saya dari awal mesti ngedit sendiri gitu ya kan. Tapi kalau misalnya saya satu persatu, itu kan
bisa membantu juga orang-orang studio. Kalau dia lihat misalnya ini data saya dibeli, ya kan, gue minta data lu dong. Kalau misalnya kan dia kan beli musiknya, gue bisa nggak minta data trackingnya gitu. Ya udah saya kasih gitu, ya kan. Nah ini tinggal berapa track lagi, 2 track lagi. Kali ini nggak gitu lama ya, karena apa namanya, durasinya juga nggak lama sih ini lagunya. Paling saya sengaja ini bikin cuma buat jingle-jingle atau apa ya, musik-musik iklan-iklan gitulah gitu tujuannya. Jadi ada salah render, nggak apa-apa sih. Agak lama ya, 7 menit lebih gitu. Soalnya tadi saya lihat start saya ngerender di detik 7, ini bahkan udah sampai 8 menit, tapi baru cuma instrumen feel-nya doang, belum sama instrumen primary-nya. Ini yang paling dibenci sama musik maker atau musik producer atau musik komposer. Karena ini yang bikin mereka jadi begadang, karena rendernya lama banget, apalagi kalau soundnya gede gitu suaranya.